kembali lagi dengan aku, Mama. Nah, hari ini kita tidak akan bermain game, tapi kita akan bereaction gacha live. Kamu kenal gak sama Red OFK ini, Tun? Kenal dong, udah 2 kali aku nge-react. Betul, Red OFK ini suka banget bikin gacha live versi aku sama si Atun. Nah, jika teman-teman ingin membuat gacha live versi aku sama si Atun, kayak kita aja ya, nanti akan kita reaction. Oke, kita mulai dari yang mana ya? Semua orang yang menyayanginya akan menghilang. Kita coba lihat ya, si Atun menghilang di sini. Atun kayaknya sedih nih, Tun. Oh, Tun, no. Aku balik dulu ya. Begitu. Oh, lagi cuci tangan. Oh, sedap. Oh, kenapa toilet cowok? Iya, betul sekali. Ternyata Momon tuh punya hobi yang jelek, yaitu masuk ke toilet cowok. Astaga, salah masuk. Ya ampun. Ternyata dia cowok, guys. Astaga, terus ada sistem mengatakan semua orang yang menyayangimu akan menghilang dalam 2 menit lagi. Atunya pasti enggak akan hilang kau. Sama aku sayang-sayang gak ada. Oh, lagi tunggu dia. Kenapa dengan wajah kamu itu? Kenapa cantik kan aku taunya aku. Kenapa kamu berkata-kata? Kok tubuhku terasa aneh. Bye-bye Momon. Aku hilang. Aku menghilang guys. Oh, aku tahu. Apa? Si Aurel. Oh, itu Aurel. Hitam-hitam buntet itu. Wih, Aurel. Wah. Oh, ini diri aku. Lihat, aku lucu banget ya. Kurus, cantik, wayang. Oh, aku ketemu Aurel. Aslinya enggak. Jangan gitu, kau. Aduh, aku ketabrak sama Aurel. Aduh, benjol nih kepala aku ini. Mata kau kemana, ha? Ampun, bos. Iya, bang. Kak, maafkan aku, kak. Ini aku bantu berdiri. Iya, makasih ya, Aurel. Baik si Aurel. Maaf ya, tadi aku sengaja banget. Gak sengaja, dia. Jangan kau ngadi-ngadi ya kan, guys. Iya, gak apa-apa. Makasih ya bantuannya, Aurel. Kalau gitu, aku pergi dulu ya. Iya, gak apa-apa. Hati-hati ya. Lain kali jalan nengok pakai mata. Oke, hilang kok. Ada gak beres. Apa ya lah, hilang. Hilang dia, Mon. Oh iya, pakai hilang dia. Siapa nih? Aurel 2. Aku ditabrak. Hei, kalau jalan tuh lihat-lihat dong. Hai. Ini Atun yang gak lihat tadi kan? Aku yang disalahkan. Kok jadi aku salah, ha? Suka-sukanya ini anak. Karena kau tuh sapi purba loh. Sapi purba tuh gede ya. Enggak, kau jalan tadi itu menghadap kemana belakang tau. Harusnya kamu tuh yang lihat pakai mata. Ini orang udah tabrak marah-marah lagi si Atun ya kan, guys? Lo pikir aku lagi bercanda, ha? Siapa yang lagi bercanda? Aku juga enggak bercanda. Tuh, kau tengok ini. Ya ampun, Red OFK. Kamu pengen. Aku gak pengen. Si Atun itu. Enggak. Wow. Oh, jadi di sini ceritanya aku sama si Atun lagi marah-marah. Ada perbedaan pendapat. Dua bocil. Bisa akur gak sih? Padahal kalian cocok banget loh kalau akur. Oh iya, Ma. Ini Atun yang cari masalah, Ma. Oh, diajar aku ya. Mamam tutun. Keluar kecap. Kecap asin. Kamu yang pukul aku, kamu yang nangis sih. Keterlaluan kali kau. Udah memukul. Oh gitu. Oh ternyata hatiku itu sangat indah. Ya, kenapa dia berani gini? Ada apa ini, ha? Gendong-gendongan nih. Kenapa jadi begini tiba-tiba? Kamu tadi pukul aku tuh. Kenapa kau minta maaf ya begitu kurang? Bener. Ya ampun. Oh mungkin karena aku nangis, Tun. Kamu peluk aku udah gak apa-apa. Itu kan kecelakaan. Kayak gitu loh, Tun. Ya ampun. Ya suka-suka kau lah. Kau dong. Oh ini ada pibi. Tahu Bibi Grace atau Grace?
Glitch yang kayak gini guys. Coba terus di bawah kolom komentar. Dulu sempat pernah booming ini PB Glitch. Kita coba nonton ya. Oh, kita lagi malam-malam jalan. Ini bangunnya gimana sih? Katanya ada Kiki. Kok malah nyasar ke hutan ini? Cara sendiri. Makanya jangan langsung percaya sama orang. Iya. Suara teriakan siapa tuh? Iya lu. Aku mendengar ke orang menjerit seperti gitu. Coba kita ke sana deh. Coba deh. Cek ke sana. Yuk. Oke. Aku terkejut guys di sini. Apa yang terjadi? Kita harus kabur sekarang, Pung. Hah? Kenapa terburu-buru gitu sih? Ayo, ikut aku. Gak usah kau nanya-nanya, Ais. Aduh, jalan buntu. Gimana ini? Atur. Aku lagi bop-bop. Kenapa kamu tadi dorong aku? Akhirnya aku dimakan monster. Enggak ya, Pung. Berusaha menyelamatkan kau. Tapi kau kemakan sama PB Glitch. Ya ampun, kenapa kau yang disalahkan? Padahal aku menolong. Kakak ya. Tuh, lihat. Ada mataku yang sangat indah ini menjadi merah. Terus aku bilang, diam! Atun ini selalu kentut ribut kali ini. Kamu tahu gak, Mon? Aku kasih tahu kamu sesuatu, Mon. Kentut yang tidak berbunyi sama kentut berbunyi itu lebih mengerikan yang tidak berbunyi, Mon. Iya sih. Oke. Ini ada si Fanny Chandra sama si Windianata. Tunggu, kenapa mereka jadi jahat di sini? Padahal kita sama si Windianata, Fanny Chandra adalah sahabat baik, guys. Jadi nggak ada yang jahat-jahat ya. Ini cuma role play, Mon. Betul, ini semua cuma role play ya. Sapi purba itu nggak pantas jadi ratu. Kenapa? Memang kau nggak pantas jadi ratu. Macam apa ini, nggak betul. Terus jangan bilang seperti itu dong. Kamu kan nggak tahu kenyataannya, weh. Dia... Kenapa? Siapa itu? Aku lagi menghina hampir si. Kena dia si Momon. Enggak dong, hampir kena. Oh, di sini tuh lihat. Never hurt my best friend. Jangan pernah sakiti sahabat. Siapa di sini punya sahabat? Coba kasih like-nya dulu. Maaf, tapi kami harus ke dunia kami. Siapa itu? Mereka ke siapa? Kau tanya dulu kepalanya. Ada gambar satu-satu kayak gitu. Oke lah. Iya, enggak apa-apa. Pergi aja udah. Pergi mereka. Ikutnya. Enggak ada kayak gitu. Kocok. Aku sedih karena ditinggalkan. Biasanya mereka selalu melindungi aku tuh. Jadi sekarang mereka hilang. Enggak, aku dibully lagi. Dia panggil si Atun gitu ya. Serius, aku panggil Atun. Menolong. Itu Atun, jangan lupakan bayar. Oh iya, lihat tuh. Lalu bilang, jangan lupa bayar aku dengan makan bakso. Tuh, kamu lihat kita berdua tersipu malu. Semua orang akan berubah menjadi orang yang disukai. Kenapa? Kamu pengen ya? Tentunya bukan Atun ya. Semua orang akan berubah menjadi orang yang dia sukai. Aku malu. Sama lah kan binti doang. Oh iya, betul. Oh, bajunya juga sama. Jadi kita kapelan gitu ceritanya deh. Asik. Malu deh aku. Oke, kali ini kita akan mereaction dari JustX_K. Kita lihat ya. Ada tuh kita di sini tuh. Kau tengok. Asal lo tahu ya, Bang. Kok jadi hantu? Yoi, aku kan Bang J ya, Bang. Bang. Ih, lucu ya suaranya. Bang gitu. Mirip enggak, guys? Kagak sama sekali ya. Dipukul lagi. Bagi duit, Bang. Buat makan awak, Abang. Bagi duit dulu. Lucu ya. Ih, lucu loh. Tawer YouTuber ya. Bagus. Ya ampun, jadi uang jajan aku diambil Atun untuk sawer si YouTuber, guys. Siapa? Kobo Kanero. Dadek. Bikin kesel aja nih abang. Ini lucu banget. Aku suka. Tuntun, kamu lihat. Moyang arah. Ini Momon tuh hobinya gak bener, guys. Enggak. Awal belum mulai. Ya ampun, ya. Kita coba lihat, guys. Moyang arah. Moyang arah. Mirip. Ara. Yang pertama kan cute,
yang kedua itu lebih dewasa kayaknya gitu ya. Iya kan, coba kita dengar. Ara-ara. Iya kan, lebih dewasa. Langsung mimis. Wanyaw. Tapi masalahnya suaranya mama tidak begitu guys. I'm sorry. Kamu lihat di sini ada aku, kamu sama si aku dap ya yang ini ya tuh nih. Dan kenapa aku pegang cincin ini enggak terbalik, woi. Mon, coba kau buat muka imut. Kalau kalian pingsan nanti gimana? Halah, udahlah gak usah banyak alasan. Ya aku gak percaya dia. Ya udah aku bikin nih. Kita kasihkan. Tampar gak sih guys? Boleh tampar gak sih? Kalau cuma liat muka doang sih gak masalah. Ada suara si Momo tuh tambah ngaco lah sih loh. Muka imut dan suara Momo yang imut. Kalau liat mukanya doang it's okay gitu ya. Bisa ditoleransi ya. Tapi dengan suara Momo langsung pengen piak gitu ya. Tun, ada kamu yang mau meninggal di sini Tun. Kita coba lihat ya. Udah pasti kamu gak bisa Mom. Kalau kamu nangis pula. Kenapa di setiap video selalu Atun yang meninggal ya? Tidak bisa tanpa Atun. Itulah jawabannya Mom ya. Ya ampun, apa ke iya guys? Oh my god. Di sini kau kejar-kejar kata Mama. 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 Itulah. Ini dari Rain OFC deh. Kita coba lihat. Suara kau enggak usah manis kayak gitu, wey. Apaan kau? Aku mau meninggoy, enggak, di grocery. Mana meninggoy kau? Ayo lah. Ada cincin limited edition terbaru, belum aku bayar, tolong bayar dong. Ya ampun, disuruh aku bayar. Ya udah, kita beli cincin limited edition, yey. Mon, awas, awas, awas. Ada egoi. Ya ampun. Langsung masuk rumah sakit dia. Maaf Tun, ini semua salah aku Tun. Ini semua salah kamu. Menangislah. Atun koma selama 6 tahun 6 bulan 2022 datang. Udah lewat. Meninggal. Momon, tetaplah ingat. Jangan pernah kau makan nasi padang 2 bungkus lagi. Baby. Bye-bye. Kita akan coba nonton punya dia ya. Apa ini? Kita lagi main-main Tun. Oh, Atun terjatuh guys. Kasihan jatuh. Sahabat itu selalu ketawa dulu baru nolong. Ya kan. Jahat kau yang gak nolongin malah ketawa. Ini kayak cerita masa lalu Tun. Tokonya udah buka. Ciki aku mau beli ciki. Kebiasaan deh si Momon. Duh, aku lupa lagi bawa uang. Gimana ini? Kamu kenapa Tun? Aku lupa bawa uang. Ya ampun, udahlah pakai uang pula. Capek kali aku ya kan. Beneran, nanti ngerepotin. Udah tenang aja, aku tahu niat jahat kau itu. Aku kan masih banyak uang tambahan. Udah pakai uang aku aja, kau jajan lah sana. Wah beneran, minta semuanya ya. Aku ambil semuanya, minus sekali. Makasih ya Mon, udah dibeliin aku makanan. Iya, sama-sama Atun. Wah, enak ya. Kok makan plastik kok enak sih? Iya ya. Atun makan es krim, aku makan plastik dan aku yang bayar. Dia jahat. Tidak. Atun? Iya, ada apa? Maaf ya Atun. Hah, kenapa? Sebenarnya kamu cowok. Di airport. Maaf ya Tun, aku harus pindah ke luar negeri ketemu opa-opa. Pergi sana. Ya ampun, ini minus sekali. Aku ikut ceritanya ini. Baik kau di sini. Dan maaf ya kalau aku tidak bisa ke sini lagi Tun. Gak nanya. Tapi aku nanti tidak ada teman gimana? Nanti aku main sama siapa? Nanti aku ngobrol sama siapa? Siapa yang bayarin aku makan? Minus sekali. Udahlah baguslah kau pergi Mon. Gak usah kau sama kayak gitu orang itu. Ya ampun. Anakku, ayo cepat. Udah mau berangkat tuh pesawat. Udah mau fly terbang terbang. Tun, aku berangkat dulu ya. Jangan lupakan aku dan utangmu semuanya. Kamu jaga diri ya Tun. Nanti ku tagi. Selamat tinggal Atun. Mon. Jangan lupa, jangan makan padang 2 bungkus. Gak usah, lo bilang terus itu.
5 bulan kemudian. Sudah 5 bulan aku enggak lihat Momon karena pindah ke luar negeri. Bisa makan es krim gratis lagi. Sedih juga. Gimana kok aku nulis surat buat Momon? Hai Momon, gimana kabar kamu? Semoga sehat-sehat ya. Mohon kamu kapan kamu ke sini? Kalau kamu enggak ke sini enggak apa-apa. Kirim aja uang, gue bisa beli es krim. Satu-satunya karena teman-teman dekatku yang lain sudah banyak pindah rumah. Aku sudah banyak kali gak keliat kamu. Tapi kalau itu memang pendapat orang tuamu tidak apa-apa. Ya udahlah, hanya itu saja. Aku mengucapkan bye-bye. Sarangi. Gak ada sarangnya di sini. Gak. Jadi si Atu kangen sama aku guys. 7 tahun kemudian. Kok gede jadi keren ya tuh. Ya gak betul ini nipu. Oh iya gak salah kan ajib-ajib. Itu kan orang yang baru pindah pas 2 hari yang lalu. Ya udah deh, nanti aku kenalan sama dia. Oh, ini aku tuh, lihat aku kiu. Padahal enggak pernah. Ini aku pakai gincu tuh. Oh, permisi, boleh kenalan enggak? Es krim. Atun, ih malu aku. Kamu udah keren ya sekarang. Ya, pasti keren lah. Dan aku panggil cantik. Kita berpelukan Atun. Aku kangen kamu. Aku kangen es krim. Yeay, kita makan.